Ramen moderation. Video dah start. Nak buat suci. Mana ada speaker? Tapi quality pecah. Hello, assalamualaikum. Semua boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Okay, Puan Nur Zaini Daud. Okay, terima kasih sebab join live kami. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah tempoh PKP kita dah habis ya. So maknanya walaupun tempoh PKP kita ditamatkan, bukan ditamatkan lah, dilonggarkan, tapi bukan mana kita boleh belum lagi habis kita punya pandemik ni. So harap semua sihat sejahtera di rumah masing-masing kan. Okay, so ada yang macam mana nak dapat hadiah ni. Okay, saya akan bagi keterangan sebelum kita start program kita pada pagi ni. Okay, alright, okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Okay, nama saya Syamil, wakil untuk Perpustakaan Serambi Ilmu Rakyat. Okay, mungkin siapa yang belum pernah dengar Serambi Ilmu Rakyat. Okay, Serambi Ilmu Rakyat adalah perpustakaan yang berada di bawah Yayasan Bir Rakyat. Dan juga perpustakaan building ni sendiri bertempat di Menara Berkembang Bir Rakyat Bangsa. Okay, mungkin sesiapa yang pernah pergi dan jadi membership. Okay, so jemput kan, jemput bila dah PKP nanti, jemput datang ke Serambi Ilmu Rakyat dengan boleh guna semua fasiliti dan juga dia punya yuran tahunan juga amat berbaloi. Sebab apa? Kita boleh access fasiliti dan juga boleh boleh menjadi dan boleh guna online database kan. Okay, minta juga share video live ni kepada kawan-kawan, okay, kepada grup-grup, okay, grup-grup, apa-apa grup pun tak apa. Sebab kita hari ni bukannya fokus kepada buku saja. Sebab kita macam nak share ilmu juga, share ilmu. Dan juga saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik. Saya harap ada jugalah adik-adik yang join kita punya live ni. Ya, yeah. Okey. Okey, apa lagi? Okey, hari ni, okey, apa yang kita buat hari ni adalah kita akan buat kita akan tunjukkan buku audiobook digital. Okey, buku audiobook kita panggil dia audiobook. Okey, apa itu audiobook adalah buku tapi buku tu mempunyai suara. Alright?
Okay, so kebanyakannya buku-buku buku-buku yang kami akan tunjukkan adalah buku-buku yang pihak kami buat sendiri . Kami bekerjasama dengan pihak Quality Book Sdn Bhd, dan kami juga setiap buku tu kami masukkan suara. Alright, so buku, so maknanya audio pun dia teks pun ada dan juga dia punya suara pun ada. Okay, so benda tu nanti saya punya rakan akan tunjuklah. Right? Okay, so dalam masa tu juga, dalam masa program ni juga, kami akan sediakan juga sesi game. Kita juga ada sesi game . So sesi pertama kita akan buat sesi membaca. Kami akan pas audiobook, dan juga saya punya rakan akan dapat akan buat pembacaan. Okay, live baca buku . Mungkin ni kali pertama kita buat, sebab belum ada lagi orang buat live untuk baca buku. Tapi kami akan buat first untuk hari ini. Alright. Dan juga untuk sesi kedua kita akan buat sesi game. Sesi game kita buat game apa? Crossword. Okay, buat crossword. Okay, crossword. Crossword tu nanti nanti kami punya moderator akan tunjuklah. Alright, macam mana cara-cara untuk jawab. Okay. Alright, so kita punya live dah meningkat kepada 36 viewers . So harap kita akan, target kita adalah 200 viewer, 200 saja. Alright. Okay, so sebab kalau terlalu banyak nanti peluang untuk dapat hadiah tu, tapi tak apa. Semua hadiah-hadiah tu kita cukup. Kita akan pilih kami, sebab kat sini bukan saya seorang saja . Sebab ada satu moderator dan dua lagi admin yang akan membantu untuk program ni. So dua lagi admin akan pilih, akan baca semua komen-komen dan apa-apa pertanyaan, insyaAllah mereka boleh jawab. Alright. Dan juga dan juga dia akan bagi tahulah macam mana cara untuk jawab soalan. Okay, so semua soalan akan pihak tuan-tuan dan puan-puan hanya jawab melalui komen saja, komen di live video ni saja . So saya harap semua boleh faham lah macam mana. Okay, so saya harap semua tuan-tuan ada masa hari ni luangkan kepada kami, bersama kami. Dan juga ada apa-apa nak cakap ke apa je, boleh cakap je dekat ni, dekat komen. Alright. Okay, so okay, sebenarnya program hari ni adalah kita kerjasama juga dengan pihak bersama dengan ni . Okay, bersama dengan anjuran bersama Persatuan Pustakawan Malaysia . Bersama Persatuan Pustakawan Malaysia sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Dunia 2020. Okay. So sebenarnya mungkin dalam minggu ni lah, dalam minggu ni banyak perpustakaan buat event online apa semua. Okay, so ini ada salah satulah. Okay, Encik Wandi, waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Okay, saya akan jawab juga komen-komen semua. Alright. Okay, apa hadiah dia? Apa hadiah kita hari ni? Hadiah kita masih dirahsiakan sebab pihak kami pun belum tahu lagi hadiah apa. Itu semua nanti persakaan akan hantar sendiri . So bila dah habis program ni nanti, kami akan baca balik komen-komen. So kami setiap kami akan pilih pemenang berdasarkan berapa banyak tuan-tuan perempuan dan jawab dengan betul. Alright. So macam itulah. Sebab admin akan pilih nanti pemenangnya. Okay, so harap semua boleh stay dengan kami selama 2 jam ataupun 2 jam lebih. Kita tengoklah, saya harap semua tak bosan lah. Jangan risau, kami akan cuba sedaya upaya menghiburkan hari apa? Hari Isnin anda Hari Isnin anda. Okay. Alright, so okay, dan saya nak beritahu sesi membaca kita pun ada hadiah . Okay, untuk sesi membaca pihak kami, tim kami akan pasang satu buku
Okey. Bila dah pas setiap satu buku tu, kami akan tanya berapa soalan? Tiga soalan eh. Kami akan tanya tiga soalan berdasarkan buku yang kami pasang. Alright, buku yang kami pasang dan juga buku yang moderator kami akan baca. Tiga pemenang tapi soalan tak menentu. Tiga pemenang. Dia bukan tiga pemenang jugalah. Kami akan pilih tiga pemenang. Alright. Kami akan pilih tiga pemenang. So macam mana jawab, just komen saja dekat bahagian ruangan komen lah. Alright. Okay, so saya jemput Abang Adi. Okay, dia menggelarkan dirinya Abang Adi eh. Okay, tuannya agak kacak, muda. So alright. Okay, so saya tak boleh ingatkan, saya jemput Abang Adi eh. Okay. Soalan semua okey. Assalamualaikum semua. Hari ini, sekarang ni saya akan ganti Cik Syamil untuk sesi membaca kita. Hai semua. Hari ini puan-puan boleh gelar saya Abang Adi. Saya kat sini akan bercerita. Untuk pertama kali, saya akan bercerita untuk tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik. Okay. Okay, mari kita mulakan sesi pertama membaca. Menggunakan audio. Sudah. Okay, kita mulakan dengan Lajenda Mahsuri. Siapa tahu kisah Lajenda Mahsuri? Yang berasal dari mana? Langkawi Kedah. Kisah seorang wanita yang sangat lawa. Okey. Ini Lajenda Mahsuri. Untuk pertama kali saya akan baca untuk penonton ya. Mahsuri lahir di Pulau Langkawi. Keluarga Mahsuri miskin, namun dia dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh ibu bapanya. Setelah dewasa, Mahsuri menjadi gadis yang sangat cantik kerana jatuh hati dengan Mahsuri. Mereka dua pun berkahwin. Isteri penghulu bernama Wan Mahura, dia cemburu melihat kecantikan Mahsuri. Dia berniat jahat kepada Mahsuri. Askar-askar Siam menyerang Kedah. Oleh itu, penduduk negeri Kedah keluar berperang. Ramai askar Siam yang terkorban. Kerana keluar berperang juga, Mahsuri berdoa agar suaminya selamat. Sejak itu, Mahsuri tinggal seorang diri. Pada suatu hari, Wan Mahura terlihat Mahsuri bercakap-cakap dengan seorang lelaki. Sebenarnya, seorang lelaki itu datang menjual kain. Wan Mahura mereka-reka cerita kononnya Mahsuri berbuat perkara tidak baik dengan lelaki penjual kain itu. Penduduk kampung percaya pada cerita itu. Kali ini kau akan terima nasib buruk, Mahsuri, kata Wan Mahura dengan gembira. Cerita Wan Mahura sampai ke pengetahuan penghulu. Nama baik pulau kita tidak menjadi nama pulau kita menjadi tidak baik
kata penghulu dengan penuh marah. Penghulu mahu menghukum Mahsuri. Dia tidak menyiasat terlebih dahulu akan fitnah Wan Mahura. Mahsuri dibawa ke padang Mat Sirat, lalu diikat pada pohon asam Jawa. Penduduk kampung berasa simpati kepadanya. "Aku tidak bersalah," jerit Mahsuri. "Jika aku mati, aku akan sumpah pulau ini menjadi padang jarak, padang terkukuh." Mahsuri pun ditikam dengan keris. Darah putih keluar dari tubuh Mahsuri. Penghulu dan penduduk pulau itu terkejut. Selepas itu, Pulau Langkawi diserang askar Siam. Pulau itu musnah seperti padang jarak, padang terkukuh. Pulau itu menjadi Pulau Lanjidah, kisah Mahsuri. Tamat sudah cerita Lanjidah Mahsuri. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada kesimpulan kat sini ialah bahayanya cerita buruk berkaitan orang sangat bahaya. So sebagai kisah Mahsuri ni jadikan sebagai iktibar dan tauladan untuk kita semua. Okey. Soalan yang akan ditanyakan, apakah hukuman yang dikenakan pada Mahsuri? Sila jawab di komen. Sejak di komen, apa yang terjadi pada Mahsuri? Okey, dituduh sebab apa tu? Encik Azlin, Puan Azlin Zairun. Jangan percaya fitnah. Okey. Seronoknya mendengar. Terima kasih Puan Siti Najibah. Okey. Ditikam. Okey. Jawapan Akak Fitnur Fitrah Batria Baharu, maafkan saya. Ditikam dengan keris. Okey. Betul. Baiklah, untuk pemenang nanti admin akan pilihkan saya sekadar siapa yang pilih tercepat dan terbetul. Okay, soalan nombor 2. Apakah sumpah Mahsuri pada Langkawi? Apakah sumpah Mahsuri pada penduduk Langkawi? Penduduk Langkawi disumpah kerana membunuh Mahsuri tanpa sebab. Okay. Ni first time saya membaca live. Baca untuk adik-adik. Tak sangka para dewasa pun terhibur. Teruskan. Ditikam dengan keris. Pulau Langkawi. Pulau Langkawi menjadi padang jarak, padang terkukuh. Baiklah. Okey. Korang semua suka tak mendengar saya membaca? Korang semua suka tak? Saya baca dengan penuh perasaan. Kalau korang semua suka, korang boleh dengar audiobook selepas ini. Audiobook selepas ini
lagi menarik dengan latar belakangnya, dengan sound effectnya, dengan intonasi jurucakapnya. Dan berbanding saya, saya hanya bercerita, tak ada sound effect kurang, sound background kurang. Dengan audiobook ini akan menjadi cerita, suasana cerita tu lebih meriah dan menarik. Okay, sebab okay, mari kita tunjuk. Mari kita tunjukkan kepada anda salah satu cerita audiobook. Okay. Kita lagi cerita si tanggang. Takut ada suara komputer. Okey. Sebelum saya pasang, saya nak pastikan penonton dengar tak suara yang dipasangkan. Selex Media mempersembahkan Si Tenggang, dibaca oleh Amira Lafir. Si Tenggang tinggal bersama-sama ibu bapanya di sebuah pulau. Mereka hidup miskin. Si Tenggang gemar memburu lontong. Lontong-lontong ini memusnahkan hasil-hasil tanaman mereka. Ketika si Tenggang memburu haiwan, seekor lontong muncul. Lontong itu menerkam Tenggang. Si Tenggang menjerit meminta tolong. Jeritan si Tenggang didengar oleh seorang kelasi kapal. Dia sedang berehat di tepi pantai itu. Ayo, ikut abang ke kapal, ajak kelasi kapal. Mereka pun menuju ke kapal yang sedang berlabuh. Nakhoda dan kelasi kapal menjaga si Tenggang dengan baik. Dia menjadi anak angkat nakhoda tersebut. Si Tenggang sangat gembira dengan layanan baik oleh ayah angkatnya. Nakhoda turut mengajar si Tenggang cara-cara melayarkan kapal. Kau akan menjadi pelayar yang cakap, kata nakhoda. Beberapa tahun kemudian, nakhoda menyerahkan kapal kepada si Tenggang. Dia menjadi nakhoda. Si Tenggang ahli perniagaan yang bijak. Dia menjadi kaya raya. Si Tenggang nakhoda yang berani, dia sentiasa melawan lanun-lanun yang menahan kapalnya. Lanun-lanun tidak berani lagi menahan kapal si Tenggang. Si Tenggang berkahwin dengan seorang putri. Dia sudah melupakan ibu bapanya. Si Tenggang sering membawa istrinya berlayar. Mereka berlayar dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Pada suatu hari, ribut berlaku. Ayo, kita cari pulau untuk melabuh, teriak nakhoda Tenggang kepada kelasi-kelasi kapal. Kelasi-kelasi berusaha untuk menyelamatkan kapal itu daripada karam. Ribut membawa kapal Tenggang ke kampung asalnya. Orang kampung ternampak Tenggang di atas kapal itu. Orang kampung pulang dan memberitahu ibu bapa nakhoda Tenggang tentang kepulangannya. Ibu bapa nakhoda Tenggang menaiki perahu kecil pergi ke kapal nakhoda Tenggang. Mereka berasa sangat gembira. Aku tidak sabar-sabar untuk bertemu Tenggang,
kata ibu Tenggang. Nakoda Tenggang merasa sangat malu melihat keadaan ibu bapanya yang miskin itu. Kamu berdua turun dari kapal ini, Tengking Tenggang. Ibu Nakoda Tenggang pun berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba kilat emas cantik lagi. Sedikit demi sedikit tubuh Nakoda Tenggang bertukar menjadi batu. Tenggang, anak derhaka, tenggelam bersama-sama kapalnya. Ibu bapanya tidak menyangka Tenggang menjadi anak derhaka. Sampai hati kamu buat kami begini, kata ibu Tenggang sambil menangis. Terima kasih kerana mendengar Hak Buku Cetak Quality Book Sendirian Berhad, Hak Cipta Produksi Selex Media Sendirian Berhad, Hak Cipta Terpelihara. Okey. Senang semua, seronok. itu yang disembahkan oleh audiobook. Ditayangkan oleh audiobook dengan audio, dengan background, dengan intonasi yang menjiwai. Wah. Dan semua tu hanya khas untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak boleh membaca dengan penuh terhibur. Okey, ada yang menanya. Nur Fatiha Al-Azhar binti Moh, Abang Adi mana nak dapat audiobook tu? Yang ni, kami cerita ni belum di-upload lagi. Yang ada hanya buku cerita Inggeris sahaja. Hazliza Hashim, maaf Abang Adi nak tanya, Si Tanggang ke Si Tenggang? Si Tanggang cerita berkenaan orang yang memegang tongkat yang Si Tenggang ni berkenaan Si Tenggang. Si Tenggang. Okey, kesimpulan. Okey, ada soalan daripada Nur Zaini Daud. Saya ada soalan. Apakah ibu bapa Si Tenggang yang datang ataupun ibunya sahaja? Dalam audiobook ni dia menunjukkan ada dua orang, iaitu yang depan sekali maknya, yang belakang tu kemungkinan bapaknya. Kami tak pasti, tapi dalam cerita ni dia menunjukkan dia keluarga. Dia datang sekeluarga. Okey, apa yang kita dapat daripada kesimpulan ni? Alamak, tertayang. Tertayang soalan dah. Okey, tak ada soalan lagi. Tertayang soalan. Tak apa. Okey, saya akan tanya soalan. Maafkan saya, tiada soalan. Kita move on ke buku yang seterusnya. Buku yang menarik. Tadi kita dah dengar dua kisah dongeng. Kali ini kita akan mendengar satu kisah Nabi. Okay, sebelum kita ke kisah Nabi, kita akan bercerita tentang satu kisah novel Inggeris, iaitu Rapunzel. Dia cerita Inggeris tapi dia dalam bahasa Melayu. Maafkan saya. Sebelum saya memulakan kisah seterusnya yang ketiga, yang ada di dalam ni, yang nak share boleh share dan like, dan boleh hantar kepada rakan-rakan semua.
Okey. Mari kita teruskan dengan cerita Rapunzel. Selex Media mempersembahkan Rapunzel, dibaca oleh Amira Latvin. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri tinggal di sebuah pondok. Mereka berjiran dengan seorang wanita ahli sihir. Ahli sihir itu mempunyai kebun bunga-bungaan dan sayur-sayuran. Si istri pun mengandung. Dia mengidamkan salad. Si istri terlihat salad yang segar kepunyaan ahli sihir. Dia memberitahu suaminya. Si suami pun memetik salad di kebun ahli sihir itu. Dia bernasib baik kerana tidak tertangkap. Si istri mengidam salad itu lagi. Kali ini, si suami tidak bernasib baik. Ahli sihir itu sangat marah. Ahli sihir bersetuju akan melepaskannya. Dia perlu menyerahkan anak tersebut kepadanya. Si suami yang sangat takut terus bersetuju. Si istri pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Ahli sihir telah membawa bayi itu pergi. Bayi comel itu dinamakan Rapunzel. Ahli sihir mengurungnya di sebuah menara. Menara itu sangat tinggi dan mempunyai sebuah tingkap. Setiap hari, ahli sihir akan melawat Rapunzel. Rapunzel akan mengulurkan rambutnya. Ahli sihir akan memanjat naik ke menara melalui rambut itu. Seorang putera terdengar suara merdu Rapunzel menyanyi. Dia terlihat ahli sihir sedang memanjat rambut Rapunzel itu. Apabila ahli sihir itu pergi, putera memanggil Rapunzel. Putera memanjat rambut Rapunzel. Rapunzel terkejut melihat putera itu. Sejak itu, mereka saling jatuh cinta. Pada suatu hari, Rapunzel berkata kepada ahli sihir, "Bagaimana ibu lebih kuat menarik berbanding putera itu?" Ahli sihir berasa sangat marah. Rapunzel berkawan dengan putera itu. Ahli sihir berasa dirinya ditipu oleh Rapunzel. Ketika Rapunzel sedang tidur, ahli sihir memotong rambut Rapunzel. Kemudian, dia membawa Rapunzel ke sebuah tempat yang jauh dan ditinggalkan di situ. Ahli sihir pun pulang ke menara. Putera memanggil Rapunzel. Dia pun menghulurkan sebahagian rambut Rapunzel yang dipotong. Putera terkejut melihat ahli sihir. Ahli sihir menolak putera keluar tingkap. Dia terjatuh ke atas rumpun mawar. Matanya menjadi buta. Putera merasa sangat sedih. Dia telah mengembara. Suatu hari, dia terdengar suara Rapunzel. Dia berjalan ke arah suara itu. Rapunzel menangis. Air matanya terjatuh ke dalam mata putera. Putera menjadi celik semula.
Mereka berdua berkahwin dan hidup bahagia. Terima kasih kerana mendengar. Okey, macam mana dengan cerita Rapunzel yang berambut panjang, disumpah rambut panjang, malah dikurung di menara yang tinggi? Macam mana dia nak hidup? Akhirnya dia ditemukan dengan putra yang kacau. Cerita yang sangat menarik. Ini adalah salah satu cerita dongeng orang Inggeris yang dibahasa Melayu kan. Okay, maafkan saya. Pihak admin saya kata ada masalah teknikal. Daripada Aldin Zairul dan Hainin Suhaila Hamsan, page tak gerak. Maafkan saya. Kat sini kami ada masalah teknikal. Kat sini sebab sikit, kat sini gerak saja. Ni tak berhenti pun. Okay. Aku tanya kau tunjuk. Okay. Saya buat open lah. Saya buat open permintaan daripada Cik Syamil. Saya buat open. Saya minta para penonton boleh memilih untuk baca buku apa. Kecuali yang atas ni, atas ni yang kat sini saja. Yang selebihnya kami belum upload lagi. Kami bagi sila bagi tahu di ruang komen untuk kami tayangkan buku cerita untuk tuan-tuan dan perempuan. Baiklah, kita dah baca Rapunzel dan si tanggang pun sudah. Raja Bersium belum, Pinocchio belum, Raja Damasuri sudah. Okey, daripada Cumi Hasan, Raja Bersium. Baiklah, mari kita dengar Raja Bersium. Okey, sebelum saya mulakan, jangan lupa untuk share dan like pada kenalan agar disebar. Okey, mari kita mulakan Raja Bersium. Kisah Raja Bersium. Mari. Selects Media mempersembahkan Raja Bersium, dibaca oleh Amira Latif. Negeri Kedah diperintah oleh Raja Bersium. Baginda mempunyai rupa yang garang dan gigi siung. Raja Bersium sangat ditakuti rakyat baginda. Setiap kemahuan Raja Bersium mesti dipenuhi. Jika tidak, pasti ada orang yang menerima hukuman berat. Tiada sesiapa pun yang berani membantah kemahuan Raja Bersium. Pada suatu hari, Raja Bersium berasa sangat lapar. Cepat, masakan beta makanan, titah Raja Bersium kepada tukang masak. Tukang masak menurut perintah Raja Bersium. Tukang masak pun memasak sayur dengan cepat. Tiba-tiba,
tukang masak terhiris jarinya. Darah tukang masak menitis ke dalam sayur bayam. Beta tidak pernah makan sayur bayam seenak ini. Titah Raja Bersiung. Raja Bersiung memanggil tukang masak menghadap. Baginda hendak mengetahui mengapa sayur itu sedap. Mengapakah sayur bayam tadi amat sedap? Tanya Raja Bersiung. Tiada apa-apa rencah baru yang digunakan, jawab tukang masak itu. Kamu jangan tipu beta, tengking Raja Bersiung. Tukang masak berasa sangat takut. Dia pun menceritakan kejadian yang berlaku. Sayur bayam tuanku bercampur darah patik, kata tukang masak. Bagus, bagus. Ambil darah rakyat setiap hari, titah Raja Bersiung. Sejak hari itu, Raja Bersiung sanggup membunuh rakyatnya untuk memenuhi seleranya. Pada setiap hari, Raja Bersiung makan masakan yang dicampur darah. Akhirnya, siung Raja Bersiung bertambah panjang. Baginda menjadi semakin zalim. Raja Bersiung tidak memperdulikan pemerintahan negaranya. Baginda teringat akan darah manusia. Beta ingin lebih banyak darah manusia, titah Raja Bersiung kepada pengawal-pengawal baginda. Rakyat merasa takut akan ditangkap dan dibunuh. Pengawal-pengawal raja sangat kejam. Rakyat melarikan diri ke dalam hutan. Pada suatu hari, pembesar-pembesar istana bersidang. Mari kita tangkap Raja Bersiung, kata salah seorang pembesar. Pembesar-pembesar mahu menyelesaikan perkara ini. Mereka tidak mahu rakyat hidup dalam ketakutan lagi. Pembesar-pembesar mengajak rakyat menyerang istana. Tangkap Raja Bersiung, tempik rakyat. Rakyatku sudah memberontak, lebih baik aku lari sebelum dibunuh, kata Raja Bersiung. Raja Bersiung tidak berani pulang ke istana lagi. Sejak itu, negeri Kedah aman damai. Rakyat hidup dengan gembira. Terima kasih kerana. Wah, selesai sudah Raja Bersiung. Okey. Ada orang komen. Mari kita tengok komen. Oh, Azlin Zairul memang garang muka Raja Bersiung. Ah, garang. Oh, kesian tukang masak takut sampai teriris. Pendengar bagus. Raja yang humble makan sayur bayam je. Okey. Baik, terima kasih Azlin Zairul. Okey, soalan, ada soalan? Okey, saya nak tanya, apa pengajaran yang kita dapat dari cerita Raja Bersiung ni? Ha, siapa yang jawab pengajaran paling bagus dan tepat akan diberi hadiah. Okey. Okey, pemenang kami rahsiakan, kami tidak bagi tahu kat sini. Selepas ni kami akan beritahu. Kami akan email lah. Okey, Raja Bersiung. Okey, macam tadi yang korang tuan-tuan dan puan-puan dan kanak-kanak ada lihat,
Ada dia ada gariskan bersidang. Boleh bagi saya apa itu bersidang? Itu pun akan diberi hadiah. Okay, bersidang. Apa maksud bersidang? Masih bersidang. Okay, komen. Teruknya makan darah setiap hari. Terbaik. Terima kasih Nurin Akila. Goreng on the list. Darah campur bayam, menu baru. Oh. Jangan cuba ya. Negeri Kedah aman damai tanpa Raja Besio. Oh, sejarah Mikra. Okey, okey. Sejarah Negeri Kedah ya. Aman damai tanpa Raja Besio. Jangan makan sembarangan. Betul, jangan makan sembarangan. Makan yang sihat-sihat je. Sayur dah betul. Okey. Dani Al-Mukhlis, jadilah pemimpin yang adil dan tidak mementingkan diri. Benar. Okey, ada soalan? Okey. Wah, ada yang menjawab. Bersidang itu. Okey, berkumpul, bermesyuarat, macam-macam lagi. Mesyuarat. Ah, ada. Baiklah, kita dah selesai 4 buah buku, 3 buku audio, 1 yang dibaca oleh saya. Okey, macam mana dengan cerita semua ni? Semuanya menarik. Setakat ni, ini kisah dongeng. Untuk sesi kedua nanti, sesi baca akan datang. Kami akan pasang kisah-kisah Nabi. Buat masa sekarang, cerita dongeng dahulu. Okey. Okey, Min. Kita teruskan ke sesi 2 kita ke? Boleh. Boleh. Tak, aku dah bagi ke Min. Aku dulu musuh baru share. Okey, sebentar ya. Admin sedang sediakan game untuk untuk kita. Sediakan game. Ini nak ada buku ni. Satu buku lagi. Okey, admin kata pasang satu buku lagi, sempat lagi. Sesi pertama kita akan habis pukul 11. Kita akan pasang lagi satu. Okey, yang ni ada permintaan daripada okey, penonton boleh memilih yang mana lagi nak dibaca. Yes. Pada tengok sebelum ni ada yang okey, daripada daripada Hasliza Hashim, Abang Hadi boleh info berapa harga buku ni? Kita orang tak jual, kita orang pinjam. Kita orang sekadar bagi pinjam dalam satu platform je. Ya. Kalau nak membaca, jadilah ahli serapi ilmu rakyat. Macam mana nak jadi? Saya nak jadi ahli? Ha. Dia tanya. Ha. Pinocchio, okay, ada permintaan untuk baca. Ha, nak oh. Tahu siapa nak jadi ahli? Saya serapi membaca. Cakap aku nak explain pasal untuk membership. Saya serapi. Okay, saya nak
Saya nak terangkan. Saya serahkan pada Cik Syamin untuk penerangan untuk jadi serapi ahli. Hello, assalamualaikum. Okay, ini saya lagi ya. Semula Syamin. Alright. Okay, saya akan terangkan ya cara-cara untuk menjadi ahli serambi ilmu rakyat. Okay, tuan-tuan boleh perempuan saya ada sharekan dekat bahagian komen link untuk menjadi ahli, dan saya juga pinkan . Okay, saya ada pinkan. Saya nak pin. Nanti serambi ilmu rakyat. Okay, boleh pergi ke ni e-library. Okay, saya share. Ada, kita ada lagi. Alright. Okay, ni laman web ni. Okay, laman web ni adalah ni. https://elibrary.yayasanmiraya.co.my. Okay, so kat sini servis-servis yang disediakan oleh Serambi Ilmu Rakyat semua dia dah beritahu lah dekat sini cara-cara untuk jadi ahli. Alright. So bila dah jadi ahli, cara-cara untuk guna. Okay, so harap ini dapat membantu kepada soalan. Ada satu soalan tadi yang kita jumpa tadi. Alright, ini saja saya nak explain. Alright, so kita mungkin selepas sesi yang kedua, pada sesi ketiga kami akan tunjukkan buku-buku audiobook yang available dalam perpustakaan Serambi Ilmu Rakyat. Kebanyakannya adalah buku-buku bahasa Inggeris buku-buku bahasa Inggeris, audiobook. Tapi sama je, dia punya konsep ya, buku, dia ada teks, dan juga buku tu juga dia ada narrator, dia ada pembaca juga, dia ada pembaca buku tersebut. Dia bukan bukan pembaca, dia buku tu sendiri kita sudah programkan. Okay, sudah diprogramkan untuk dibaca secara digital. Alright, so saya serahkan semula kepada Abang Adi . Saya serahkan semula kepada Abang Adi untuk continue kita punya sesi main game. Okay, kita akan buat sesi main game selepas ni. Kita akan buat crossword. Okay. Alright. Okay. Semua harap menunggu sebentar. Pihak admin tengah sediakan permainan game crossword ni. Jangan ada Facebook tak? Ada. Nanti share dekat grup yang ni. Share link dekat grup ni. Copy dekat grup ni. Okay, share link. Ini.
sediakan teka silang kata. Amin saya. Nampak ke semua? Crossword ni adalah salah satu game online yang kami pilih untuk para penonton semua. Tahu sah. Kau dah nampak sedia ke? Baiklah. Oh nampak. Okey, bagus. Nampak, terima kasih. Okay, mari kita mula. Crossword yang pertama. Sejenis kenderaan. Tak ada besar kat ini. Sejenis kenderaan. Nombor satu. Sejenis kenderaan. Apa itu? Apa yang sejenis kenderaan yang ada empat patah perkataan? Empat huruf. Tanya itu huruf. Dah ada jawab. Dah ada? Lori. Okay. Lagi. Baiklah. Kita try Lori. Apa yang first komen Maafkan saya, Lori salah. Kau tak nak? Dan saya dah type Lori, salah. Beca? Beca. Dah ada orang type beca tu dia beca. Beca. Oh, betul. Beca. Untuk jawab soalan pertama. Ya. Soalan yang pertama. Untuk soalan kedua, bagai apa dengan tebing? Tiga patah perkataan. Bagai air. Bukan. Bagai 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 apa tu? Dengan tebing. Beca Ferry. Wah. Tiga jawapan. Baik. Oh bagai au. Betul. Oh maafkan saya. Okey, soalan ketiga. Saya lah haiwan yang makan rumput. Saya lah haiwan yang makan rumput dengan lima huruf. Saya haiwan makan rumput. Kambing. Kambing makan rumput. Kucing. Betul kan kucing? Kucing makan power cat. Lembu. Mari kita try. M-B-U.
Oh, betul. Soalan keempat. Soalan keempat, virus apa yang menjadi wabak ketika ini? Wah, apa yang kita sedang alami sekarang ni? COVID-19. Mari kita try. Tak ada apa-apa. VID. Oops. Sebentar ya, kami sedang betulkan keyboard ni. Kelima, bulan yang paling sikit harinya. Oh, bulan yang paling sikit. Bulan, okey. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Bulan yang paling sikit ialah bulan Februari. Cumi Hasan kelakar bulan Ramadan berkelakar. Februari. Okey, Februari. Ramai yang jawab Februari. Okey, terima kasih. Februari ya. Februari. FB. Hari. Soalan nombor 6, kita perlu pastikan makan makanan yang dengan 8 patah perkataan. Huruf. Maafkan saya. Kita perlu pastikan makan makanan yang nampak dia macam ada kata kerja. Jawab ready, cepat ready, jawab. Seimbang. Oh, dia perlu nakilah berlemak. Kita kena pastikan makan makanan yang berlemak. Salah itu. Seimbang. Okey, betul jawapannya seimbang. Gajah sama dilapah hati, tidak diketahui, sama dicicah dengan 6 huruf.
hati gajah sama. Oh, ini peribahasa ya. Hati gajah sama di lapar. Hati apakah dia? Sama di cicah. Admin pastikan ni eh. Tulis. Siapa ni? Ah. Mana ya? Alif Irfan, Ethan Zuan. Hati nyamuk. Hati gajah sama di lapar, hati nyamuk sama di cicah. Bukan tu, bukan. Oh, ni siapa? Nurin Akila. Kuman. Kuman ada hati ke? Okay. Kuman. Okay, kita try ya Kuman. Kuman tak cukup. Tak cukup ayat. Tak cukup ayat. Nyamuk eh. Kita try nyamuk. Nyam. M-U-K. Wah, ada hati. Baiklah. Soalan ke-8. Sejenis alat di pejabat. Jenis alat di pejabat. Pejabat selalunya ada meja, ada kerusi, ada monitor, ada PC, desktop. Sebelum, jangan lupa ya adik-adik dan penonton, boleh like dan share kita punya sesi membaca dan bermain game ni. Bentuk cetak. Pencetak. Bin. Okey, ada yang menjawab benteng dari Amy Suzani Anudin. Benteng. Okay, kita try pencetak daripada Cumi Hasan. Pencetak. Wah, kita baru saja selesaikan satu crossword. Okay, admin tulis ya pemenang. Siapa yang dah ni? Pemenang masih dirahsiakan. Okay, mari kita seterusnya dengan silang kata kedua. Okay, soalan pertama. Bangunan atau tempat untuk membaca dan mempunyai banyak buku. Tempat mana yang orang selalu mencari? Kalau di sekolah, kita ada cafeteria, kita ada pejabat, kita ada bilik darjah dan tempat untuk menimba ilmu. Di mana tu? Di kafe kah? Dewankah? Ataupun? Okey. Paling pantas daripada Puan Azmi Haini. Kita pasti Puan ke atau Cik. Lebih mana kita jawab dengan perpustakaan. Soalan kedua, tempat untuk belajar dan mengajar. Tempat untuk menimba ilmu yang
diajar oleh guru ataupun ada pengajar yang untuk kita belajar. Ia tempat yang sangat untuk waktu kita kecil, kita akan pergi tadika dulu dan selepas itu kita akan pergi sekolah. Cepat ide ni. Daripada Cumi Hassan. Bagus Cumi Hassan. Laju saja. Okay, soalan ketiga. Apakah ibu negara Malaysia? Wah, ni kalau orang Malaysia tak tahu, susahlah nak jadi orang Malaysia. Apa ibu negara Malaysia? Wah. Semangat ya penonton, para penonton pada hari ini. Teruskan. Apakah ibu negara Malaysia? Adakah Pulau Pinang? Georgetown? Adakah betul Kuala Lumpur? Daripada Siti Faizah. Lumpur. Nampaknya semua belum berlupa untuk mendapatkan hadiah. Teruskan. Kuala Lumpur. Baiklah. Kita teruskan dengan soalan keempat. Benda ni agak tricky. Benda bulat atau bujur dan digunakan dalam permainan atau sukan. Sukan apa yang... Oh, dia bukan itu. Dia apa? Dalam semua permainan, hampir semua permainan menggunakan benda bulat atau bujur. Sebagai contoh, hoki atau rugby. Badminton tak lah, badminton tak. Okey, daripada Cumi Hassan lagi. Wah, nama dia saja. Bola. Oh, betul. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kelima. Alat untuk bercakap dengan orang di tempat jauh atau di tempat lain. Macam orang zaman dulu-dulu, dia alat untuk bercakap, dia gunakan burung. Dia hantar surat melalui burung. Macam zaman sekarang gunakan apa eh? Takkan nak gunakan asap. Asap lagi lagi lama. Walkie-talkie. Mungkin kita gunakan walkie-talkie, tapi jarak dekat saja, jarak jauh. Seterusnya, soalan 6. Bintang besar berkaki 4 serta mempunyai belalai dan bergading. Antara haiwan yang hampir pupus. Dan haiwan ini.
Okay, mari kita tengok komen ya. Ramai yang menjawab telefon. Betul, betul. Telepati. Bukan telepati daripada Rosnah Chin. Bukan. Okay, telefon. Betul, ramai yang jawab telefon. Semangat. Handphone boleh, tapi itu bahasa pasar lah. Handphone. Kalau ayat penuh je, handphone itu bahasa Inggeris. Tapi kita nak bahasa Melayu sekarang ni. Kita gunakan telefon. Oh, daripada Mimi Musa, microphone. Bukan microphone. Telefon ku bunyi kring-kring. Wah, Rasni Chin. Baiklah. Oh, Rasni Chin menyanyikan lagu. Aku tanya siapa. Okay, betul jawapannya gajah. Baiklah, gajah. Okay, kita teruskan dengan baiklah. Banyak. Soalan seterusnya. Soalan ketujuh. Menjual, meminum dan makan di sekolah. Menjual minuman dan makanan di sekolah. Menjual minuman dan makanan di sekolah. Selalunya saya akan beli, kalau kat sekolah saya akan beli di koperasi, di tempat macam kedai istimewa. Tapi untuk jawapan koperasi terlalu panjang untuk soalan tujuh ini. So, jadi kat mana tempat menjual dan minuman dan makanan di sekolah? Baiklah, jawapan paling pantas kita. Daripada Cumi Hasan lagi. Kantin. Betul. Ya, kita teruskan dengan soalan ke-8. Seekor binatang yang suka makan pisang. Binatang yang suka makan pisang. Mungkin gajah. Okey, daripada kita tengok komen je. Oh, daripada Cumi Hasan. Koperasi nak beli barang pelik-pelik. Pelik apa tu? Oh, ramai yang jawab kantin. Bagus tadi. Bagus. Oh, daripada Rosna Chin. Saya selalu pergi kafe. Wah. Mampu ni. Serius? Bukan kafe lah. Okay. Sekarang COVID, makcik kantin ambil order makanan dalam kelas. Oh, zaman saya tak ada. Semua kena pergi kantin. Kena berjalan kaki. Daripada Nur Faizah Abdul Hassan. Koperasi jual ais. Okay, daripada Chika Tozuki Chu. Dia menjawab 8. Dia menjawab monyet. Mari kita try. M-O-N-Y-E-T. Betul jawapannya. Mari kita seterusnya dengan soalan 9. Nama sejenis buah yang berduri dan berwarna hijau. Buah yang berduri yang berwarna hijau. Mungkin Nenas. Tapi tak cukup. Tak cukup huruf. Atau buah naga. Buah naga berduri tapi tak berwarna hijau. Hmm.
sejenis buah yang berduri dan berwarna hijau. Yalah, itu dia komen. Tenuk kot. Tenuk apa tu? One. Tenuk tu tapi punya, okey. Azimah Taib, Kuala Lumpur. Ni dah soalan ke-9 dah. Oh, sampai lambat eh. Tak apa. Ramai jok durian. Bagus. Terus. Yang sama. Baiklah. Betul lagi. Okey, soalan ke-10. Nama sejenis buah yang berambut merah dan berwarna merah. Sebenarnya yang berwarna-warna ni dalam mesti putih. Macam manggis. Luarnya hitam kebiru-biruan. Dalam putih. So, buah apa yang berambut merah dan berwarna merah? Mungkin pulasan. Tapi pulasan tak berambut. Mungkin salah. Kita tengok chatting. Okay, ramai jawab durian. Bagus. Oh, si Jaya C. Encik Daya C. Dia jawab kentin. Oh, dah lepas lah cik. Sekarang dah soalan ke-10. Daripada Cumi Hasan kedua. Durian ayu ais. Sedap sekarang. Bukan musim durian. Sekarang bukan musim durian. Kalau tak, dalam bulan 5 boleh cari dekat muang. Okay, rambutan. Ramai je rambutan. Baiklah. Tersyai namahan. Daripada Fitrah, Nur Fitrah menjawab rambutan. Rambutan. Okay, selesai. Sudah kita punya crossword yang kedua. Okay, kita teruskan dengan crossword yang ketiga. Okay, sebelum saya teruskan soalan pertama, jangan lupa like dan share sesi game dan membaca kami ni agar dia tersebar dan ramai yang dapat tahu kami punya e-book ni. Okay, yang soalan pertama kita mulakan. Kulit keras seperti duri, raja buah nama diberi. Saya tahu. Cempedak kan? Cempedak. Tak suka ayat. Salah tu. Kita tengok komen. Okey, daripada Azmi katanya soalan tak habis lagi tapi komen dah naik. Oh, maafkan. Ni sebab masalah internet ya, kemungkinan masalah kawasan internet kawasan Cik Azmi ada masalah sedikit. Sebab komen ni memang agak pantas dibanding dengan video yang dipaparkan. Okay. Jawapan Nazi daripada ramai menjawab durian. Bagus. Kita buat 2, 3 an. Okay,
soalan kedua. Kulit berwarna merah dan berbulu. Ai. Macam tadi. Okey, kita ambil yang paling pantas. Okey, kita tengok komen. Daripada Azimah Taib Kentin. Oh, maafkan dia Azimah Taib. Sekarang kita dah ke crossword yang ketiga. Jawapan Kentin tu untuk crossword yang kedua. Okey, yang paling pantas kita ambil Jaya C. Dia menjawab rambutan. Soalan yang ketiga. Kulit hitam, isinya putih. Ha. Apa tu? Kulit hitam, isi putih. Ha, diibaratkan lengan hitam. Dan tengkuk putih. Ha. Kaki hitam. Diibaratkan tangan luar hitam, dalam putih. Mungkin tangan kulit hitam, isi putih. Manggis. Manggis, mari kita cuba. Betul ke manggis? Soalan keempat, buah yang sinonim dengan haiwan monyet. Buah apa yang sangat digemari oleh monyet? Okey, kita tengok soalan. Oh, ramai menjawab manggis. Bagus. Manggis, manggis. Oh, daripada S and has one knees. Mama apa saya? Pakai laku putih. Ni. Betul lah, mungkin pakai laku putih. Barulah kulit putih, isinya putih. Aha, ibarat tengok kaki putih tapi tengkuk hitam. Itu menunjukkan dia selalu pakai stokin. Itu kulit putih. Pisang, pisang. Ramai yang menjawab pisang. Mari kita cuba. Betul ke? Monyet. Baiklah, mari ke soalan kelima. Soalan kelima, kulit hijau di dalam merah dan sesuai dibuat jus. Kulit hijau di dalamnya merah dan sesuai dibuat jus. Oh, saya dapat tahu buah ni. Buah ni selalu digemari oleh rakyat Malaysia di waktu malam. Dan sangat digemari pada bulan puasa yang ada kat bazar. Air mazalat. Selain daripada air mangga, air milo, ini pun jadi kegemaran rakyat Malaysia. Tembikai daripada Adila Haini. Ailah Adila Haini. Tembikai. Alright, soalan ke-6. Mempunyai mahkota dan badannya ada mata.
mempunyai mahkota dan badannya ada mata. Mungkin durian? Sebab durian dikenali sebagai raja buah. Tapi badannya ada mata. Kalau durian pun tidak cukup huruf. Dalam soalan nama tak cukup huruf. Mempunyai mahkota ya. Buat apa yang mempunyai mahkota? Durian pakai topi. Itu Azmi menjawab semangkuk. Bukan. Oh, jawapan paling pantas daripada Nur Faizah Abdul Hasin menjawab nenas. Maafkan saya salah. Bukan nenas. Oh, kali ini saya tak boleh betulkan. Oh, maafkan saya. Sebutan saya salah. Sepatutnya nenas. N-E-N-A-S. Maafkan saya. Kita teruskan soalan tujuh. Soalan tujuh, ditanam di tempat sejuk. Ditanam di tempat sejuk. Macam di Malaysia. Apa yang ditanam di tempat sejuk? Adakah jenis buah ataupun jenis ataupun persekitaran tempat? Jiran saya pernah cuba menanam anggur. Anggur dikenali sebagai buah yang ditanam di tempat sejuk. Tapi ditanam di Malaysia rasanya masam. Disebabkan tak sesuai dengan persekitaran. Okey, ada yang menjawab. Daripada Cumi Hasan yang paling setia menjawab strawberry. Baiklah, kita try strawberry. Strawberry. Betul jawapannya strawberry. Okey, soalan ke-8. Bentuknya bujur dan berwarna oren. Mungkin bentuknya bujur dan berwarna oren. Banyak jenis buah yang bentuknya bujur dan berwarna oren. Mungkin buah plum. Okay, kita tengok. Kita tengok ni komen ni. Okay, ramai jawab strawberry. Strawberry. Oh, daripada SN Hazwan Sif. Jangan salah kerja. Ah, maafkan saya. Maafkan saya. Saya tak sedar. Daripada Cumi Hasan yang kedua. Lama tak pergi Cameron. Betul lah tu. Sebab Cameron, sebab COVID ni tak boleh nak keluar. Harap semua bersabar dengan COVID ni. Kita akan berjaya melalui COVID ni. Kita bangun trust. Strawberry. Ada jawab betik. Bentuk bujur berwarna oren. Betik. Okay, mari kita try. Okay. Betul. Ada yang menjawab oren. Tapi jawapan dia betik. Ok,
Kita teruskan soalan 9. Berbentuk bulat dan rasanya masam manis. Bentuknya bulat dan rasanya masam manis. Masam. Masam soalnya limau. Tapi tak ada manis je. Dia masam je limau. Dan limau bukan jenis buah. Limau purut maksud saya. Kalau limau, apa itu eh? Bentuk bulat dan rasanya masam manis. Jadi kita itu komen. Okay, ramai jawab. Betik pelam kuning. Bukan pelam kuning daripada sini. Hazwansif. Nanas. Jaya si. Ni dah soalan ke 9. Tadi soalan ke 8 dah. Jauh tadi. Okay. Betik. Rose. Teruskan. Okay, daripada Rose Jahan. Pink Cameron. Jalan jam. Jangan pergi waktu weekend. Lagipun sekarang ni COVID-19. Eloklah kita duduk kat rumah. Ya, apa yang menjawab Orin? Mari kita tengok Orin. Orin. Betul. So, soalan ke 10. Buah bergugus dan berwarna hijau dan ungu. Buah bergugus dan berwarna hijau dan ungu. Buah bergugus dan ungu. Mungkin Dirian Belanda. Tak ada, gurau saja. Okay. Daripada Cumi Hasan lagi. Anggur. Anggur. Wah, selesai sudah kita punya crossword yang ketiga. Okay, untuk sesi crossword sudah tamat. Dan seterusnya kita akan main perkataan cari perkataan. Cari perkataan. Cari perkataan sebentar ya. Cari perkataan berkenaan makanan. Oh, memang tepat. Sekarang ni pun dah nak tengah hari. Siapa yang jumpa jawapan paling pantas dan betul akan kami itu dikirakan sebagai ini lah. Nanti pilih jawapan. Kau buka dari mana? Pilih. Ah. Buka sini. Buka sini. Komen. Komen. Nanti. Tolong.
Saya tukar kepada supaya nanti kita boleh tanda yang mana dah boleh jawab. Sebentar ya. Sekejap ya. Tengah setting ni. Hungry. Sambung balik dengan game kita mencari perkataan. Ini baca buku dia. Dia orang nak baca buku.
Okay, kita mencari perkataan. Para pementer boleh sambung balik mencari ya. Cacuk je apa. Ni ni tajuk kat sini kita mencari makanan. Okay. Alright. Selamat mencari. Kita drawing makeup. Sembilan. Drawing makeup. Ni ada apa? 10. 9 jawapan. Ini apa edit? Korang semua dah jumpa ke? Ada yang dapat no? Jawapan no? Guna highlighter. Kata? Haa. Sesi game kita ini sudah tamat. Kita akan teruskan dengan sesi membaca. Kali ini kita akan bawa masuk kisah-kisah Nabi. Baiklah, quiz kita, game kita ini dah habis eh? Tempat itu. Tempat itu.
Okey, kita akan teruskan dengan sesi membaca kita. Kisah Nabi Harun. Kau baca sekali. Okey, ini permintaan daripada admin. Permintaannya minta saya untuk membaca. Okey, saya akan baca lagi sekali. Okay, saya akan baca sekali lagi untuk kisah Nabi. Ni saya akan bagi komen. Saya akan tengok di komen siapa korang boleh pilih buku kisah Nabi yang mana yang saya patut baca. Okay, saya akan cuba untuk membaca dengan yang terbaik. Key game tadi dah habis ya. Jangan jauh lagi ya. Jangan jauh lagi. Lama. Kisah Nabi Harun. Ada. Ada permintaan. Ada masalah ke dengan kamera? Korang ada masalah ke dengan kamera? Macam. Tak boleh. Cuma bagi Amy terbaca dengan suara dia tu. Baca apa? Baca apa? Baca apa? Sebentar, kami ada masalah teknikal sikit. Ada. Lain ada. Okay, stay low. Okay. Okay, ada yang meminta kisah Nabi apa tadi yang awal-awal? Harun. Nabi Harun. Baiklah. Nabi Harun. Okay, mari kita membaca Nabi Harun. Siapa tahu kisah Nabi Harun? Saya. Ya kamu. Okay. Baiklah, kita mulakan. Nabi Harun alaihi salam, abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Baginda diutus untuk membantu Nabi Musa alaihi salam menjalankan dakwah. Nabi Musa alaihi salam menyeru Bani Israel supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Musa AS pergi ke Bukit Turnisia. Baginda dijemput oleh Allah SAW Allah untuk menerima kitab Taurat. Nabi Harun AS tinggal sebagai pemimpin Bani Israel. Oleh sebab Nabi Musa AS tidak pulang, Bani Israel ingkar kepada Nabi Harun AS sambil mengatakan Nabi Musa AS telah sesat. Baginda juga tidak akan pulang. Samiri memberitahu kaumnya, marilah kita mencipta Tuhan yang boleh kita sembah. Biarlah masa depan Tuhannya dan kita dengan Tuhan kita. Samiri berkata begitu kerana dia tahu Nabi Harun AS yang seorang orang yang lembut. Bani Israel yang ingkar itu bersetuju dengan cadangan Samiri. Mereka mengumpul emas. Emas itu dilebur dan dibentuk menjadi patung seekor lembu. Patung itu diberi suara. Nabi Harun AS melarang Samiri membuat patung itu kerana perbuatan itu berdosa. Namun begitu, nasihat itu tidak dipedulikan oleh Bani Israel. Bani Israel mempermain-mainkan Nabi Harun alaihi salam. Mari kita semua sembah Tuhan kita, kata Samiri.
Jangan pedulikan Musa. Dia sudah meninggal dunia di puncak Bukit Tunisia. Bani Israel pun menyembah patung lembu emas itu. Nabi Harun AS berasa kecewa akan perbuatan Bani Israel itu. Nabi Harun AS berkata, "Bolehkah patung itu berkata-kata dan mendengar seperti manusia?" Bani Israel amat marah akan kata-kata Nabi Harun AS. Mereka mengugut hendak membunuh baginda. Walaupun begitu, Nabi Harun AS terus menasihati Bani Israel. Nabi Harun AS berkata, "Apakah kamu mahu membunuh aku kerana aku menasihati kamu? Ingatlah, kamu akan ditimpa azab Allah." Tiba-tiba Nabi Musa AS pulang. Baginda terkejut melihat kaumnya menyembah patung lembu itu. Nabi Musa AS berasa sedih akan perbuatan kaum baginda yang kembali menyembah berhala. "Wahai kaumku, siapa yang mencipta patung lembu itu?" tanya Nabi Musa AS dengan murka. "Samiri, tuan," jawab salah seorang daripada Bani Israel. "Wahai Samiri, aku akan hukum kau. Kamu telah menyesatkan Bani Israel," kata Nabi Musa AS. Allah yang patut disembah bukan berhala. Nabi Musa AS menghalau Samiri keluar dari kaum baginda. Bani Israel bertaubat. Mereka menyalahkan Samiri kerana memperdayakan mereka. "Maafkan kami, tuan," kata Bani Israel. "Mari kita bakar patung lembu emas ini," kata salah seorang Bani Israel. Selepas peristiwa Samiri dengan patung lembu emas itu, Nabi Harun AS menjalankan dakwah secara berasingan dengan daripada Nabi Musa AS. Pada suatu hari, Nabi Musa AS mengajak Nabi Harun AS mendaki Bukit Hud. Ketika berada di puncak Bukit Hud, Nabi Harun AS sakit dan wafat. Baginda dimakamkan di situ oleh Nabi Musa AS. Sekian, tamat cerita, tamat kisah Nabi Harun AS kita. Okay, apakah yang kita dapat daripada cerita ini? Cerita ini dijadikan untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran dari cerita ini. Okay, soalan yang disediakan oleh saya itu, patung apakah yang disembah oleh Bani Israel? Okey, sila jawab. Cepat jawab. Okey, saya ulang balik. Patung apakah yang disembah oleh Bani Israel? Okey, mari kita tengok chat. Cuma bagi admin untuk baca dengan suara je tu. Okey, kisah Nabi Musa. Selepas ini kami akan baca kisah Nabi Musa. Okey, jelas dan nyata. Terima kasih. Selepas ini kami akan baca Nabi Musa diikuti dengan Nabi Adam selepas itu. Nervous. Ya, yeah, saya sedikit nervous. Siti Najibah. Ya, betul. Setiap cerita ini menjadikan kita untuk mengukuhkan iman kita. Okay. Patung lembu. Okey. Untuk
Patung lembu betul tu. Lembu emas, patung lembu emas. Oh, ini nanti admin yang kat kiri eh, untuk pemenang, sebagai pemenang. Okay, soalan yang kedua, apakah hubungan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam? Okay, cepat jawab. Okay, sebelum tu jangan lupa like dan share ya, kami punya sesi membaca dan bermain game ni. Jangan lupa share dan like. Pastikan ramai tahu. Batu lembu, abang, adik beradik, okey, ramai yang menjawab. Baiklah, kita teruskan dengan soalan ketiga. Siapakah Samiri? Soalan ketiga kita ialah siapakah Samiri? Abang adik. Baik. Lepas ni kami akan bacakan buku kisah Nabi. Untuk penutup kami sediakan buku bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris kami akan pasang audio untuk para penonton mendengar cara bahasa Inggeris. Okay, kaum Bani Israel, baiklah, pendatang. Nuzaini Daud, baiklah. Samiri ialah kaum Bani Israel. Ramai jawab Bani Israel. Baik, sekian tadi daripada bacaan daripada saya. Kisahkan tentang Nabi Harun alaihissalam. Cerita amat menarik. Dan masih segar, maksud saya segar. Masih lagi orang zaman sekarang mengambil pengajaran daripada peristiwa itu. Banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi. Selain daripada Nabi Harun, boleh dapat daripada Nabi Adam, Nabi Ayub, Daud, Hud dan selebihnya. Malah boleh dapat daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Okay, kita teruskan dengan siapa jawab tadi? Nabi apa? Okay, kita teruskan dengan buku. Okay, ni korang boleh, penonton boleh pilih. Penonton boleh pilih untuk memilih buku yang mana hendak di tayangkan. Kali ni admin tak boleh. Apa yang sebab apa admin tak boleh tadi admin nak volunteer untuk membaca juga. Tapi dia kata lain kali. Tak apalah, lain kali. Okay, Nabi Adam alaihissalam, permintaan daripada Nazaini Daud. Baiklah. Tadi ada yang minta Nabi Musa, tak salah.
Okey, selepas Nabi Adam kita bawa Nabi Musa. Okey, kali ini saya hidangkan semua dengan audio book. Okey, kita sediakan Nabi Adam. Seleks media mempersembahkan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, dibaca oleh Amirul Syakir. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam alaihi salam dan Hawa isteri baginda. Mereka tinggal di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah huli. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa makan buah huli kerana dihasut iblis. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa keluar dari syurga dan tinggal di dunia. Hawa melahirkan anak kembar pertama iaitu Qabil dan Iqlima. Kemudian anak kembar kedua Habil dan Labuda lahir. Subhanahu wa ta'ala mengajar Nabi Adam alaihi salam bertani dan menternak untuk menjalani kehidupan. Nabi Adam alaihi salam mengajar Qabil menjadi petani dan Habil menjadi penternak. Qabil dan Habil mempunyai sifat yang berbeza. Qabil bersifat kasar dan pemarah. Habil pula bersikap lembut dan penyayang. Nabi Adam AS menyuruh anak-anak baginda berkorban tanda bersyukur kepada Allah SWT. Habil dan Qabil menyediakan barang-barang untuk dikorbankan. Korban Habil diterima Allah SWT, tetapi korban Qabil tidak. Habil memberi kambing yang gemuk. Qabil memberi buah-buahan yang busuk. Qabil berasa marah kepada Habil. Habil layak berkahwin dengan Iqlima. Qabil berasa marah apabila Habil akan dikahwinkan dengan Iqlima. Dia hendak berkahwin dengan Iqlima juga. Pada suatu pagi, Habil pergi menjaga kambing-kambingnya. Qabil mengikut Habil dari jauh. Qabil hendak membunuh Habil. Dia dihasut iblis. Qabil memukul Habil dengan sebatang kayu. Habil rebah ke tanah. Qabil sedar akan perbuatannya lalu menyesal. Qabil memikul mayat adiknya ke sana kemari. Dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Qabil ternampak seekor burung gagak sedang menggali lubang dengan paruhnya. Ia hendak menguburkan bangkai seekor burung gagak. Dua ekor gagak itu sebenarnya dihantar Allah Subhanahu Wa Taala dari syurga. Lubang itu siap digali. Burung gagak menarik bangkai gagak itu. Ia menguburkan bangkai gagak itu. Qabil meniru perbuatan gagak itu untuk menguburkan mayat adiknya Habil. Akibat hasad dengki, Qabil membunuh adiknya sendiri. Nabi Adam AS dan Hawa berasa sedih kerana anak mereka tidak mendengar nasihat baginda berdua. Semoga kisah tadi menjadi teladan buat kita semua. Hak buku cetak, kualiti buku Sidniat Berhad. Hak.
Okey. Macam mana dengan kisah Nabi Adam AS tadi? Sungguh menarik dan banyak pengajaran yang kita dapat dekat situ. So, apa kesimpulan yang kita boleh dapat kat sini? Apa kesimpulan yang saya boleh dapat? Iaitu kita sebagai manusia, kita ada satu musuh. Musuh tu yang paling ketat dengan kita. Boleh beritahu saya, siapa musuh tu? Siapakah musuh tu? Musuh yang selama-lamanya ada kita. Dari hujung rambut hingga hujung, hingga ke hujung kaki. Jangan bersifat hasad dengki. Betul. Ini boleh ambil tiba dari Kabil dan Habil. Jangan. Wah. Marah ya. Jangan berdengki dengan kesenangan orang lain. Oh. Baiklah, Nur Zaini Daud. 1D. Musuh manusia ialah iblis. Betul. Iblis ialah musuh utama kita. Kalau kita kenal musuh kita, kita boleh hadapi kehidupan dengan tenang. Nafsu. Ya, nafsu pun main peranan dalam diri kita. Nafsu. Nafsu kita. Baiklah. Kita terus dengan sesi soalan kita. Okey. Soalan pertama. Buah apakah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Buah apakah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Soalan pertama, cepat jawab. Cepat jawab. Dapat. Dapat mark. Dapat hadiah. Hadiah rahsia. Nampak tu. Admin Mungkuldi. Baiklah. Okay, soalan kedua. Senaraikan nama anak Nabi Adam alaihi salam. Ada berapa dalam kisah ni? Nabi Adam ada berapa anak? Okay, ramai yang menjawab wakul tadi untuk soalan pertama tadi. Habib dan Kabil, Nurul Rahman. Baiklah. Habib dan Kabil. Ya, betul. Mereka, apa yang mereka buat? Mereka membunuh disebabkan hasad dengki.
salah seorang daripada mereka. Okey, kita akan terus. Kelas. Lepas tu dulu kau teruskan. Kita teruskan dengan kisah Nabi Musa yang diminta oleh saya lupa tadi. Tapi banyak yang meminta Nabi Musa. Baiklah, kita dah nak sampai penghujung. Memandangkan sekarang pun dah pukul 12.20, ramai yang sedia nak pergi lunch ataupun pergi mana-mana tempat yang okay. Ini adalah buku, ini adalah last untuk bahasa Melayu. Selepas ni kami akan tunjuk bahasa Inggeris dan akan penutuplah dan akan tamat. Sebentar je lagi. Ni antara yang ke-12. Selepas ni bahasa Inggeris dan kami akan akhiri dengan penutup kami. Harap sabar. Okay, kita teruskan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang membelah laut. Kisah yang menarik. Nah, dia adalah seorang Nabi yang sangat kuat dikatakannya dan memegang tongkat, tongkat yang berupa ular. Okay, kita teruskan dengan Nabi Musa alaihissalam. Selex Media mempersembahkan Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Dibaca oleh Amirul Syakir. Raja Fir'aun bermimpi sesuatu. Dia memanggil ahli nujumnya supaya mentadbir mimpinya. Akan lahir seorang bayi lelaki. Apabila dewasa, dia akan mengalahkan tuanku, kata ketua ahli nujum. Raja Fir'aun memerintah semua bayi lelaki dibunuh. Ibu-ibu yang sedang mengandung merasa sangat takut. Yukabat melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu diberi nama Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Taala memberi ilham kepada Yukabat supaya menyelamatkan Musa alaihissalam. Yukabat memasukkan Musa alaihissalam ke dalam peti. Dia menghanyutkan peti itu di Sungai Nil. Asiyah, permaisuri Raja Fir'aun, sedang mandi bersama dayang-dayang. Mereka menjumpai sebuah peti. Seorang bayi lelaki berada di dalam peti itu. Bayi itu dibawa ke istana. Musa alaihissalam menjadi anak angkat Raja Fir'aun dan Asiyah. Apabila dewasa, dia pergi ke Madian. Musa alaihissalam pulang ke Mesir. Dia berhenti di suatu tempat. Dia dilantik Allah Subhanahu wa Taala menjadi rasul. Nabi Musa alaihissalam sampai ke Mesir. Baginda menyeru Raja Fir'aun supaya menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Raja Fir'aun sangat terkejut dengan kepulangan Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun sedia melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Beberapa orang ahli sihir Raja Fir'aun datang membawa beberapa utas tali. Ahli-ahli sihir melemparkan tali-tali itu.
tali-tali itu bertukar menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam melontar tongkat baginda. Tongkat itu bertukar menjadi ular yang besar. Ia makan semua ular ahli sihir. Ahli-ahli sihir Raja Fir'aun berasa kagum dengan mujizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Raja Fir'aun sangat murka kepada ahli-ahli sihir itu. Raja Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda melarikan diri. Raja Fir'aun dan askar-askarnya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda. Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda sampai ke Laut Merah. Baginda memukul Laut Merah dengan tongkat baginda. Laut Merah terbelah dua dan terbina sebatang jalan. Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda melalui jalan itu. Raja Fir'aun dan tentera-tenteranya sampai ke tengah Laut Merah. Tiba-tiba, Laut Merah yang terbelah tadi bercantum semula. Raja Fir'aun dan tentera-tenteranya mati lemas. Terima kasih kerana mendengar Hak Buku Cetak Quality Book Sendirian Berhad. Hak Cipta Produksi Selex Media Sendirian Berhad. Hak Cipta Terpelihara. Okey, apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Musa alaihissalam? Cerita yang menarik, cerita yang pasal pengorbanan seorang ibu. Wah, memang sangat terkesan pada diri kita. Kesimpulan dalam segi ini, pengorbanan seorang ibu sangat besar. Bukan saja melahirkan, bahkan dalam kisah ini dia sanggup membiarkan bayi itu diletakkan di sungai, malah dihanyut mengikut arus. Walaupun wanita, iaitu ibu, dia sangat cemas bila anak-anak dia, sebagai contoh, bermain di kolam. Kalau sebagai lelaki, dia tengok anak dia jatuh, dia tidak kisah sangat. Disebabkan itu, sebabkan itu ibaratkan pengajaran untuknya. Tapi bagi perempuan, dia sangat sensitif berkaitan itu. Dalam kisah ini, bukan disebabkan mak pada Nabi Musa alaihissalam tidak menyayangi Nabi Musa. Bahkan dia dah tak ada pilihan disebabkan tentera hendak membunuh bayi Nabi Musa dan bayi lelaki yang akan menjadi pesaing untuk Fir'aun pada masa akan datang. Dia dah tiada pilihan dan dia diberi hidayah oleh Allah untuk meletakkannya di sungai dan dihanyuti di situ. Okey, itu saja yang kita dapat daripada cerita ini, pengorbanan yang sangat besar. Dan ada lagi pengajaran lain yang boleh diambil. Okey, kita akan teruskan dengan sesi bahasa Inggeris kita, iaitu buku terakhir kita, dan selepas itu penutup kami. Okey, kita akan ambil je apa-apa. Teruskan. Buka udara.
Okay, ini overdrive kita orang. Okay, ni daripada Serambi Ilmu Rakyat. Ini saya beri kebebasan untuk penonton memilih mana-mana buku ataupun macam mana? Memilih mana-mana buku, kategori buku, jenis-jenis buku. Ini ataupun kita try memandangkan dah tengah hari, ramai yang dah makan tengah hari. So macam mana ni, ada pilih? Ada pilih nama buku apa? Next please, English. Tak apa lah. Pandangkan dah lewat tengah hari ini, kami akan pilih sendiri. Ini adalah salah satu audiobook English kita. Tajuknya Far Out Friend daripada Nickelodeon. Wah, 612. Cara-cara nak dapatkan buku English audiobook ini, kita boleh pergi ke Serambi Ilmu Rakyat untuk dapatkan akses, untuk dapatkan buku lah, nak akses buku. Tapi berpinjam kan? Pinjam. Okay, kita mulakan cerita. Nickelodeon, Rusty Rivets, Far Out Friends. Whee! Bodasaur gives the bits a bounce. Ray, Whirly, Crush, and Jack fly into the sky. Rusty is in the air too. They all land safely. But what is still up in the sky? It lands close by. Rusty and Ruby and the bits check it out. Ruby scans it. It is orbit. He is from outer space. He is far from home. Can Rusty and Ruby help Orbit get back home? The friends come up with an idea. Rusty turns up Bodasaur's power. He will send Orbit home with a big kick. But now Orbit is missing. And so is Jack. Phew! Orbit and Jack are at the playground. Rusty and Ruby tell Orbit, "We can get you home." Jack does not want Orbit to leave. Bodasaur launches Orbit, but Orbit flies the wrong way. Next, they try a jetpack. It loses power. Jack makes a house for Orbit. He wants his friend to stay. Rusty and Ruby build a shuttle. Ruby has another surprise.
She has put a camera on orbit. Now, Jack can keep in touch with his far-out friend. Goodbye, Orbit. Thanks for visiting. Wow, menarik. Wow. Ini adalah salah satu contoh audiobook English kita. Yang ada dalam library Serambi Ilmu Rakyat. Ada yang bertanyakan macam mana nak dapatkan? Boleh tengok balik yang kami dah beri link. Sekejap, saya pinkan link dia. Audiobook sangat menarik, bahasa Inggeris seronok, bahasa Inggeris pun seronok. Teramik dah. Itu adalah link untuk ibu bahasa Inggeris, boleh dapatkan di Serambi Ilmu Rakyat. Dan cara-cara dia pun cara-cara untuk mendapatkan ada di link tersebut. Okay. Okay, setakat ni itu saja sesi membaca dan bermain game kami. Dan sekarang kita dah sampai penutup. Untuk pemenang, kami akan hantar Messenger, Facebook Messenger.